Dua kapal perang diluncurkan untuk menambah kekuatan garis depan pertahanan NKRI. Kapal KRI Lukas Rumkoren 392 dan KRI Raja Haji Fisabilillah 391 ini ditempatkan di Provinsi Papua sebagai kapal perang dan patroli pengamanan laut wilayah timur. Keduanya memiliki panjang 98 meter, lebar 13 meter, dan tinggi 6 meter. Kedua kapal produk asli Indonesia yang dibuat di galangan kapal PT Daya Radar Utama, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Selain punya kecepatan maksimal untuk pengintaian dan pengejaran kapal musuh, kapal ini juga dilengkapi beberapa ukuran peluncur meriam. Kita melaksanakan peluncuran dan ship naming ya, jadi pemberian nama dan peluncuran kapal OPV 90 meter. Walaupun ini OPV 90 meter, tapi dengan persenjataan nanti maka kapal ini sudah sekelas atau bisa dikatakan kapal ini adalah sejenis light frigate. Karena kemampuannya nanti dalam berbagai peperangan, baik peperangan permukaan, peperangan anti udara, peperangan bawah air, dan peperangan elektronika, semua mampu dilaksanakan oleh kapal ini. Dan alhamdulillah kapal ini dibuat dan dibangun oleh industri perkapalan dalam negeri dan dibangun oleh tangan-tangan pemuda-pemuda dari dalam negeri, dari daerah yang ada di Lampung ini. Dua kapal ini diluncurkan sebagai komitmen keamanan dan penegakan hukum di laut. Selain itu, TNI Angkatan Laut selalu memperkuat alat utama sistem senjata atau alutsista untuk menjaga kedaulatan NKRI. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.